Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda, Bapak-bapak dari TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tadi menggelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam politik kita mungkin berbeda partai, dalam suku kita mungkin berbeda, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, ada Makassar, ada Minangkabau, ada Melayu. Dalam hal status sosial ada kaya, ada miskin. Dalam rupa wajah ada ganteng, ada buruk, ada jelek, ada jelek sekali. Tapi ada satu perkara yang kita semua sepakat. Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, NU, Muhammadiyah, Berti, Dewan Dakwah, Al-Wasliyah, Irsyad, semuanya sepakat bahwa solat itu wajib. Tolong sebutkan mazhab yang mengatakan solat isya sunat muakkad. Tidak ada. Dan semua sepakat bahwa solat berjamaah itu di masjid. Betul. Laki-laki yang soleh solat di masjid, laki-laki yang solat di rumah, laki-laki soleh. Hari ini kita bangga luar biasa. Saya masuk ke dalam, apa yang terjadi? Saya lihat bintang bertaburan di bahu-bahu, bintang. Kalau sudah yang bintang-bintang solat berjamaah di masjid, maka yang tidak berbintang apalagi, bro. Bangga kita pada malam hari ini. Kalau ada yang melihat kenapa Ustaz Somad belum pernah sesemangat ini, apa yang tidak semangat Abdul Somad yang tidak ada pistol aja, yang punya pistol besi, yang punya bintang, yang punya kuasa salat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam ini setan-setan benar-benar lari tunggang langgang lintang pukang, hilang semuanya. Tapi ingat, ketika kita pulang ke rumah, dia mendekat lagi. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Kenapa? Karena setan hanya menjauh dari orang yang berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Tidak ada tanpa jamaah. Ketika yang menelpon atasanmu, segera ke kantor. Siapa? Ya Pak. Siapa? Pak Gendan. Siapa? Pak Gendan. Ya Pak. Oke Pak. Kau langsung pinggir ke tepi jalan. Tapi kalau yang memanggil panggilan Allah, ayyala salat, sambil tersenyum kau berkata, kau aja duluan lah. Orang yang tidak mau di belakang imam, sombong, angkuh. Walaupun dia sopan, walaupun dia baik, walaupun dia suka senyum, yang tidak mau di belakang imam, sombong. Tapi sampai masanya imam itu baik, walaupun ini orang tidak pernah mau di belakang imam, tapi imam tetap meletakkan dia di depan. Memang imam baik sekali, sampai masanya dia diletakkan di depan imam langsung. Usolli solatan ala hazihil janazah arba'ah takbiratin fardul kifayah. Allahu Akbar. Imamnya lupa, dia rukuk. Loh, Pak Imam, ini kan sholat jenazah, kenapa pakai rukuk? Dosanya terlalu banyak. Imamnya baik. Imam tetap berkata, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu, wa'akimu nuzulah, wa'asiyah minah khalaq, wa'asiyah minah ma'i, wa'kardiyah al-barat, wa'latihim nal-khataya, kamayu laku tabul abiyah minah dalas, wa'abil hudan, rahayman min darihi, wa'ahalat rahayman min ahlihi, wa'qibi bin nadil qabi ala bin nar, Allahumma la ta'adim la'ajrahu, wa'latim na'adu alahu, wa'abil lana walahu. Bagi yang hafal, yang enggak hafal.
Dan setelah selesai sholat ditanya kepada semua jamaah, jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tidak ada di situ. Kalau ada saya di situ, apakah ini baik? Tidak baik. Yang perempuan, masya Allah, betapa hebatnya masyarakat Sulawesi Selatan memuliakan perempuan. Kenapa laki-laki semua? Mana perempuan? Rupanya perempuan diletakkan di tempat yang terpuji. Tolong jangan melambai. Karena kalau saya dilambai, bahan saya hilang. Ummuka ibu. Memang posisinya tiga. Satu, dua, tiga. Kenapa? Mereka lah yang membuat saya sholat berjamaah. Dulu emak saya bertanya, nak, pergi sholat berjamaah. Asal sudah mau dekat waktu azan, dikasih kain sarung. Sengaja saya dibelikan kain kecil. Masih ingat waktu kecil? Emak saya sengaja membelikan kain kecil, peci kecil, supaya rajin sholat berjamaah. Selesai sholat Jumat, pulang ditanya, sini sebentar, apa kata khatib tadi? Setiap selesai sholat Jumat, sini sebentar, apa kata khatib tadi? Disitulah saya pertama kali belajar ceramah. Saya tidak pernah kursus ceramah, tapi dari kecil saya sudah biasakan. Apa kata khatib tadi? Kata khatib tadi, mak begini, 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 begini. Maka saya tidak pernah merasa menceramahi bapak-bapak ibu-ibu. Saya tidak pernah merasa menceramahi Bapak Kapolda, Bapak Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Alif Ulama, durhaka saya. Saya tidak pernah merasa menggurui, saya tidak pernah merasa menceramahi. Saya hanya sedang bercerita seperti ibu saya dulu membiasakan saya bertanya, apa kata khatib Jumat tadi? Ibu-ibu, mari tanya kita, kapan kita bertanya kepada anak kita, sudahkah engkau sholat subuh berjamaah? Ibu-ibu yang membangunkan anaknya sholat subuh berjamaah. Ustaz, membangunkan anaknya sholat mudah, membangunkan bapaknya yang payah. Usakom jaga dirimu, wa ahlikom istrimu. Yang pertama kau jaga dirimu, setelah dirimu barulah istrimu, setelah istrimu barulah anakmu. Karena tak mungkin kau punya anak tanpa istri. Dari laki-laki yang baik yang sholat berjamaah bertemu dengan perempuan yang solehah-solehah, mendapatlah anak yang baik yang penghafal Al-Quran. Yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng, yang belum ketemu jodoh, kalian rajin sholat berjamaah, mendoakan doa imam, mengaminkan apa yang dikatakan imam, insya Allah orang baik berada di tempat yang baik, berkumpul sama orang-orang baik, mendengarkan ucapan yang baik, maka Allah akan berikan kalian yang baik-baik insya Allah. Paling kuat aminnya, paling cepat pertemuannya. Allah, saya khawatir yang sudah nikah pun amin juga. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, saya sudah menikah 20 tahun, ustaz. Rumah kami megah mewah, mobilnya baru, duit banyak, gelang ada, cincin ada, permata, tapi rasanya rumah tangga ini enggak ada nikmatnya, Pak Ustaz. Kenapa, Bu? Saya malu mau menceritakannya, Pak Ustaz, nanti cerita aib tidak enak. Apa masalahnya? Di rumah rasanya seperti tidur sama babi hutan. Rupanya suami enggak sholat. Ibu kenapa nerima dia dulu waktu menikah? Itulah silapnya saya, Pak Ustaz. Dulu saya sangka materi dapat membahagiakan. Dulu saya sangka kalau mobil mewah, harta banyak, bahagia. Dulu kami materialistis. Dulu saya bukan orang baik, Pak Ustaz. Saya setan, suami saya iblis. Tapi setelah berlanjutnya usia 20 tahun, materi. 30 tahun, mulai kami layu. Ternyata perempuan paling cantik umur 25, 26, 27 mulai layu, keriput, pelisut, ciut, mati. Akhirnya kami mulai mendambakan suami yang mengajak kami sholat.
Tapi sampai hari ini dia tidak pernah mengajak kami sholat. Mama, 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 siap, siap, siap. Kemana? Kita ke mall. Mama, mama, siap, siap, siap. Kemana? Kita ke diskotik. Padahal hatiku ingin baca Quran, Pak Ustaz. Jadi gimana nih, Pak Ustaz? Banyak-banyak aja doa, Bu. Doa apa, Pak Ustaz? Doanya Asiah. Asiah itu siapa? Istrinya Fir'aun. Apa? Memang saya suami Fir'aun. Yang dekat bila. Apa doanya, Pak Ustaz? Rabbi benini indaka baita fil jannah. Bangunkan untukku satu istana di dalam surga. Wanajini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi. Selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Wanajini minal qawmin zalimin. Selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun dan orang zalim. Terus gimana nasib Asiah, Pak Ustaz? Asiah masuk surga. Di dunia, Asiah punya anak angkat. Siapa anak angkatnya? Musa alaihissalam. Dia tidak diizinkan Allah mengandung anak Fir'aun. Tapi diberikan Allah anak yang saleh bernama Musa. Bagaimana nasib Fir'aun, Pak Ustaz? Gak tahu nasib Fir'aun? Enggak, tenggelam di Laut Merah. Jadi nanti suami saya tenggelam di Laut Merah, insya Allah. Betapa banyak laki-laki preman tengi gak mau ke masjid. Saya ketemu pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans, duduk di masjid. Pak, gimana ceritanya Bapak ke masjid? Awalnya saya gak mau ke masjid, Pak Ustaz. Apalagi pengajian, paling benci saya sama Ustaz. Terus istri saya minta antar ke masjid. Mas, antar aku ke masjid dong. Wah, gak mau pergi aja sendiri. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi. Iya juga ya. Akhirnya saya antar dia, Pak Ustaz. Dia ajak saya masuk, saya gak mau. Nanti saya jemput lagi. Mas, jemput dia. Ya. Kemudian saya pun jemput dia, Pak Ustaz. Lama dia keluar dari masjid. Saya emosi. Saya pergi ke dalam. Saya mau marah. Kenapa kamu lama? Saya dengar ada penceramah. Hebat sekali ceramahnya. Saya dengarkan, menarik. Akhirnya saya duduk di sebelah. Lama-lama saya pindah ke depan. Lama-lama saya pindah ke tengah. Lama-lama saya pindah paling depan. Dan sampai hari ini saya tetap rajin mengikuti pengajian salat berjamaah. Kenapa? Hanya karena seorang perempuan, hanya istri soleha. Oh, di masjid tak boleh. Dunia mata, dunia keindahan. Dunia mata, dunia perhiasan. Wa khairu mataiha, sebaik-baik perhiasan al-mar'atu salihah. Siapakah yang paling beruntung di dunia ini? Laki-laki, laki-laki, laki-laki yang sekarang sedang berada di bawah, istrinya sedang ikut salat berjamaah di atas. Masya Allah. Ustaz Somad, alhamdulillah Pak Ustaz, ada istri di atas. Istri siapa? Istri teman saya. Oh. Kau bawa dia, berarti kau senior, senang istri orang. Gak boleh, kau tidak mahram. Alhamdulillah, dengan sholat berjamaah kita menjadi on time, tepat waktu, disiplin. Tidak ada orang yang paling disiplin selain daripada orang yang sholat berjamaah. Mau di kantor, mau di lokal, mau di shopping center, mau dimanapun berada, takbir, sholat, ada harga mati. Tidak ada panggilan yang paling hebat daripada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu video yang sedang viral di YouTube. Penceramahnya pakai baju polisi. Saya lupa nama penceramah itu. Tapi menarik video itu. Kalau Ustaz Somad yang bicara, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Iya tak Ustaz, ya biasa, apa yang luar biasa. Kalau ada orang yang tak ini Ustaz luar biasa, enggak, ini Ustaz yang biasa di luar. Tapi ketika polisi yang berceramah, dia katakan, siapapun pimpinan rapatnya akan saya tinggalkan. Karena ada panggilan yang lebih hebat. Ini panggilan manusia, ini panggilan makhluk, ada panggilan Allah. Sampai masanya aku akan menghadap Allah. Siapa yang kau takutkan? Siapa yang kau takutkan? Direkturmu yang kau takutkan. Sedangkan direkturmu yang kau takuti itu pun sedang penyakit diabetes mellitus. Siapa yang kau takutkan? Atasanmu. Atasanmu itu pun sedang kena penyakit kanker tulang. Tak lama lagi dia akan mama. Dan
menyebut. Tapi ada panggilan dia. Siapa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Dia yang punya kekuasaan. Hari ini kau dipinjamkannya kekuasaan. Hari ini kau diberikannya harta. Lahul mulku. Dia yang punya kekuasaan. Walahul amdu. Dia yang layak dipuja-puji. Hari ini kau dipuji orang hanya karena dia titipkan segenggam kekuasaan di kepalamu. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat tilang. Ternyata kalau kita ceramah di depan polisi kena surat tilang juga. 10 menit waktu habis. Waktu tidak penting. Yang penting adalah kita tetap semangat sholat berjamaah. Betul? Masya Allah. Melihat begini semangat masyarakat Makassar, insya Allah. Tapi mau membuktikan malam ini Tabligh Akbar berhasil atau tidak, lihat besok sholat subuh. Dulu ada namanya Pak Anton Badrul Alam. Ketika tugas di Pekanbaru Riau, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini. Sampai akhir tugasnya, semua masjid di kota Pekanbaru Riau itu pernah dia sholat berjamaah. Orang heran, apa maksudnya pindah-pindah? Ternyata setiap tempat sujud kita akan bersaksi di hadapan Allah. Itulah makanya kita sujud. Abdul Somad kalau ditanya, pernah kau bersujud di masjid ini? Pernah. Makanya kalau mampir di masjid, pulang kampung, halal bihalal, pulang kampung, mampir di masjid, sempatkan kening sujud di masjid tersebut. Jangan sampai mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, keterangan, kencing, 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 kencing. Kau mati ketika itu tidak ada yang kau punya kekuasaan, yang kau punya harta, yang kau punya jabatan. Sampai masanya mati, ustaz tidak pernah mati bawa peci. Ada ustaz mati bawa peci, ada ustaz mati bawa sorban, ada ustaz mati bawa baju koko, ada ustaz mati bawa kain sarung. Tidak ada. Yang dibawa hanyalah kain putih tidak berjahit. Jangan kau pesankan ke anakmu, nanti kalau aku mati tolong kau carikan kain-kain bekas yang sudah bolong-bolong, supaya malaikat menyangka ini jenazah sudah lama, jangan periksa lagi. Tidak mempan. Pertanyaan tetap ditanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Walaupun kau S3, walaupun kau dokter, walaupun kau profesor, pertanyaan tetap pertanyaan MDA, marabuka, Tuhanmu siapa? Tapi jangan sangka pertanyaan itu bisa dihafal jawabannya, karena ini bukan SNMPTN. Ini bukan ujian masuk universitas negeri. Ini adalah amal. Orang yang bisa menjawab pertanyaan itu orang-orang yang sholat berjamaah. Maka hendaklah kita tetap menjaga sholat, bukan somat. Kita jaga. Beruntung bertuahnya ibu-ibu ketika nanti malam suaminya mengambil air dipercikannya ke wajah istri. Bangun! Kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang pengantin baru kemarin, wake up my honey. Wake up my honey. Insya Allah dibentangkan sajadah. Apa judul kita malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajjud rak'ataini imaman. Selama ini usolli sunnat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi sekarang dia pede sudah punya imaman. Makmumnya berapa? Satu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak yang kecewa, kenapa bukan itu imam dulu? Ar-Rahmanirrahim. Masih dalam cerita itu. Sampai pada akhir walallahi.
istri diam aja. Istri enggak boleh bilang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama, memang aku gak salah memilihmu sebagai imam mas. Padahal dulu banyak yang datang ke rumah, ada yang datang pakai Pajero Sport, ada yang datang pakai Fortune, ada yang datang pakai Ferrari. Pakai Ferrari dua pintu, harga mobil 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dua pintu 5 miliar. 2019 gak pakai pintu sama sekali. Tapi semua ditolak bapakku. Bapakku tidak ingin jadi orang kaya tapi enggak sholat. Engkaulah yang diterimanya. Padahal waktu itu kau datang pakai kap 70. Tapi yang dilihatnya adalah bebek, bibit, bobot. Inilah yang akan menjadi imamku. Bapakku dulu tidak sembarangan cari menantu, karena dia tahu hadis Nabi, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya, mendidik 3 anak perempuan, nikahkan dengan orang baik-baik. Jangan anakmu sudah kau sekolahkan, kau sudah kuliah, kau sudah S1, kau sudah S2, kau sudah S3, macam suami kau cari sendiri. Tidak bisa, suami kita harus ikut serta buat tim pencari suami. Pelindung Kapolda Sulawesi Selatan. Tim seleksi dari luar Ustaz Abdul Somad. Saya diminta sebagai yang membacakan untuk syarat imam. Kamu yang mau jadi calon mantu bapak pulang? Iya pak. Berani kamu datang kemari? Iya Ustaz. Apa modal kamu? 30 juz sudah di sini. Allah. Saya pun bergetar mau ngetes. Karena saya tak hafal Quran. Siapa nama kamu? Nama saya Anas pak. Baca kul a'udzu birabbin nas. Binas. Mantap. Peserta nomor 2 silakan. Ya. Kamu siapa? Torik pak. Baca wasamai wa torik. Wasamai wa torik. Bingung saya. Mana yang mau dipilih? Yang nomor 3 ada? Ada pak. Siapa nama kamu? Imran pak. Baca surat Al-Imran. Tapi sehari-hari di kampung dipanggil Kulhuwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahadunillah. Somad. Tulus. Binasa. Kau nikahkan anak bukan jabatannya. Berapa banyak orang hanya menikmati jabatan 3 bulan padahal mestinya 5 tahun karena datang ditangkap KPK. Kalau kau nikahkan dia karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku. Hari ini masih melihat suku. Hari ini orang masih melihat suku. Ustaz, tolonglah lobi calon mertua saya enggak diterimanya. Kenapa kamu enggak diterima? Karena dia katanya kalau nikah sama anaknya sama saya derajat mereka jatuh. Memangnya kenapa? Dia dari Jawa Timur, Pak Ustaz. Terus saya kan dari Sumatera Utara, dia Jawa, saya Batak. Kenapa? Katanya kalau dinikahkan sama saya nanti derajatnya langsung jatuh. Masa dari emas langsung jadi tulang? Masih melihat suku. Apapun sukumu, apapun warna kulitmu, selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perhatian bagi yang belum nikah. Yang sudah nikah ya jaga-jaga. Mudah-mudahan semuanya sholat berjamaah istiqomah. Saya tutup dengan hadis Nabi. Lau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi. Kalau mereka tahu pahala sholat isya dan sholat
kasih tahu, Allah mau kasih surprise. Di surga kita akan melihat jawabannya. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat berjamaah. Amin. Kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan, akan masuk waktu isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna min muqimis shalah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana ja'alna muqimis shalah, jadikan kami orang yang melaksanakan salat berjamaah. Sampai anak cucu keturunan kami, ya Allah. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma rzuknal istiqamah, berikan kami istiqamah dalam salat berjamaah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tapi qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.